belum keluar rupanya. Kembali sama-sama kita Kolofos. Angkat bola. Oh, masih di tepi oleh Teja Paku Alam. Bola belum keluar. Alberto. Kalau udah deket final third, sulit dikejar. Satu shooting. Kembali kita lihat. Sikat. Oh. Dan penjaga dari Persib Bandung, Teja Paku Alam, sudah bersiap di sana pemirsa. Kami di partai yang sangat suka. Adi, angkat bola tinggi. Ya, ini harus lebih sabar. Ya. Dewa. Mereka sudah tertinggal dari gol Ciro Alves. Pendek saja. Altabar angkat bola tadi bisa ditepis. Gerakan dari Ciro yang selalu meminta bola di bawah. Hati-hati di sini. Rangga Muslim. Wow, masih ada serang. Bisa dihalau juga tadi oleh Mark Klopp. Bola belum keluar rupanya, kembali sama-sama kita Kolofos. Angkat bola. Oh, baik. Ditepis oleh Teja Paku Alam. Lihat bagaimana crossing ya, umpan silang yang dilakukan oleh Kolofos. Ditepis dengan sangat baik oleh Teja. Rupanya baik. Masih coba dikejar lagi oleh Kolofos. Kolofos angkat bola lagi dan Teja. Reading the game yang sangat baik. Iya, kalau udah dekat final sulit dikejar. Satu shooting. Kembali kita lihat. Sikat. Oh. Baik sebenarnya bagaimana umpan. Ini upaya dari Alex Martin. Ada bola rebound. Tapi ini kita mulai memberikan cuman kepada Fabi Eka. Tapi sayang. Oh. Itu keras dari umpan buaya. Ya tidak perlu. Sudah bersiap juga tendangan bebas bagi Dewa United. Ah! Terlalu ke dalam. It's the first time of today. Pemainnya tadi pegang bola, posisinya terlepas pemain dari berbeda. Jangan kembali. Oh, bahaya pemirsa. Jatuh kali di bola. Ada Toha, masih Toha. Toha. Sekarang bola dikuasai lagi oleh Vergonzi. Oh, ini dia Vergonzi. Oh. Bagi sebuah permainan yang di tendangan final memberikan bola. Oh, tampaknya bola miskomunikasi dari anak-anak kebalikan lagi. Javlon. Javlon mengambil ancang-ancang. Javlon. Oh, keras sekali. Shootnya harus dua kali membuat penyelamatan. Javlon datang tentunya di musim lalu di Persib Tangerang, tiga sekali juga tidak tiga. On Husainov, bagaimana save yang dilakukan oleh Teja Paku Alam. Nick Rivers, tinju saya kembali bola tadi. Oh, langsung dua ribu coba mereka diambil saja bola kali ini. Tepis ya benar. Lagi-lagi bahaya dari situasi Arsah mati mayar. Berbahaya apakah offset tidak offset kali ini? Chrisland. No! Sudah ancang-ancang dia. Mati mayar fokus bersiap kali ini. Mati mayar. Oh, masih bisa ditepis. Penyelamatan yang sangat baik juga dari Mati Mayer. Kita lihat teknik pengambilan yang luar biasa dari Mati Mayer. Bisa mengambil lewat direct free kick yang bagian ini pertahanan dari Persib Bandung. Menarik ya, padahal Mati Mayer. Oh, sudah diangkat bola. Oh, apa yang terjadi nyaris tadi? Lagi-lagi Mati Mayer. Oh, karena cara mengambil Mati Mayer dengan kaki kirinya kali ini kita akan sama-sama melihat. Mati Mayer dan oh, hampir tadi backhand dari situasi bola mati, umpan yang melengkung ke dalam. Chrisland backhand. Iya, itu memang bola biasanya berbahaya dengan heading seperti itu. Iya, ini baru mencetak satu gol ya. Betul. Sleman. Mungkin lagi berunding dulu ini Binder ya. Ambil tangan bebas kali ini, dia peluang bagi Bayangkara, ada Mati Mayer. Oh, tapi pekat ke 13 dari Liga 1, refleks yang begitu baik dari Teja Paku Alam. Iya, tendangan yang keras, bola melengkung tapi bisa ditepis oleh Teja. Sudah kedua kalinya Teja melakukan save dari tendangan bebas Mati Mayer. David Maulana sementara itu angkat bola kembali pemirsa, masih bisa berbahaya ragil kali ini. Dan kita lihat Arsa Mati Mayer.
Berbahaya apakah offside, tidak offside kali ini. Chrisler! Oh. Bukan placing, ini dia kita lihat. Kontekan pasnya diberikan sebelumnya oleh Arsa. Iya. Ini Ragil juga memberikan umpan kepada Arsa. Iya. Dan bagaimana sebuah peluang tercipta yang begitu baik dari Matias. Lagi-lagi ya, kombinasi di antara Ragil, Chrislan, dan juga Mati Mayer yang menciptakan peluang. Mati Mayer tadi syuting keras dengan Chrislan. Adam. Masih Adam melebar kali ini kepada Ragil. Ragil! Terlalu lemah, terlalu memaksakan tadi. Sayang sekali. Ditepis ya, benar ya. Lagi-lagi bahaya dari situasi jangan lepas untuk Bayangkara Presisi Indonesia dan oh, langsung menuju kepada Teja Pakualam. Spiritnya dan juga penampilannya sangat baik. Ini dia kita lihat shooting yang dilepaskan oleh Matheus Pato tadi. Ya, arahnya memang sedikit masih ke tengah. Mengirimkan bahaya ya, menyalakan sinyal bagi pertahanan Persib untuk lebih waspada. Terbuka sekali peluang dari Masumura. Gol satu lawan satu, Ali Koroy masuk ke bahaya, Ali Koroy! Ya, ini yang berbahaya tentunya. Ya. Satu sentuhan, dua sentuhan, tiga sentuhan. Oh, ini dia berbahaya. Ada Koroy bergerak di sektor sebelah kiri. Ali Koroy kali ini masuk dalam area kotak penalti. Ali Koroy! Tangan penalti, mampukah dimaksimalkan untuk memperkecil Renan Silva? Oh, Renan Silva lagi terlepas dalam. Fano Lili Pane! Pemirsa, di mana bola-bola terobosan yang diberikan oleh para pemain dari Borneo FC hampir saja. Umpan kepada Butos, Fano Lili Pane lagi pemirsa. Fano Lili Pane melihat Leo, Fano Lili Pane! Hampir kembali kita saksikan pemirsa, sebuah flashing dari Fano Lili Pane dan diselamatkan dengan terbang oleh Teja Pakualam. Level Asia itu dia selalu bermain.